بالعالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرًا ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمسكلي نوية الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami wa bil islami dina kami ridha Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami juga ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, Allah lapangkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah pilih tuan dan saya untuk berada dalam rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Ini bermaksud kita berkunjung setiap hari ke rumah Allah dan kita menjadi tetamu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, tajuk syurga dan neraka. Apa yang membuatkan saya begitu tersentuh ialah di akhirat kelak kita tidak akan ada pilihan yang ketiga. Kita hanya ada dua pilihan sahaja. Dan ketika itulah berlakunya perpisahan yang sebenar di antara kita dan orang-orang yang kita sayang. Apabila seorang melangkah kaki masuk ke dalam syurga Allah dan yang seorang lagi melangkah kaki masuk ke dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah. Untuk masuk ke dalam syurga mestilah mempunyai sifat, kriteria dan juga akhlak yang sangat baik. Kerana Allah menyebutkan bahawa ahli-ahli syurga adalah orang-orang yang tidak bercakap perkara-perkara yang lawa. Ahli-ahli syurga adalah manusia-manusia yang apabila mereka bercakap, mereka tidak menyakitkan hati orang lain. Ahli-ahli syurga ialah apabila mereka bercakap, mereka tidak akan berbohong. Ahli-ahli syurga yang apabila diberikan masa kosong oleh Allah, mereka akan menggerakkan bibir mereka, menyebutkan dengan lidah mereka zikrullah ataupun membacakan Al-Quran. Dan ahli-ahli syurga tidak sekali-kali
di kalangan mereka yang selalu mengambil hak dan juga menzalimi orang lain. Maka apabila melihat betapa susah dan tingginya sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah itu, seolah-olah diri yang sedang bercakap dan kita semua ni macam seolah-olahnya tidak ada pilihan lain selain syurga, iaitulah neraka wal'iyadzubillah. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nabi itu juga berusaha untuk memasuki syurga. Bukan nabi duduk saja, nabi juga satu orang manusia yang sangat berusaha. Bahkan di kalangan semua rasul, Rasulullah adalah orang manusia di atas muka bumi ini sejak Nabi Adam alaihi salam sampailah manusia yang paling akhir, yang paling banyak menerima ujian daripada Allah dan yang paling susah dengan ujian-ujian berat daripada Allah Subhanahu wa taala, sampailah nabi berjaya untuk menjadi seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan tanda dan petunjuk kepada kita semua, sama ada kita ini husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang baik ataupun mati dalam keadaan yang buruk. Maka kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, yub'athu kullu abdin ala ma mata alaih. Tiap-tiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT di padang mahsyar seperti mana dia dalam keadaannya mati. Dan faman 'asha 'ala ta'ah, kata para ulama, mata 'ala ta'ah. Sesiapa yang hidup penuh dengan ketaatan dan ibadah, nescaya matinya insya-Allah, doa daripada para ulama, dia akan mati juga dalam keadaan taat dan ibadah. Maka saya dan kita semua boleh, kita boleh muhasabah tengok hidup kita ke arah manakah yang lebih banyak kita habiskan. Adakah ke arah mentaati Allah? Adakah dalam kehidupan seharian kita dipenuhi dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ibadah? Man 'asha 'ala ta'ah, siapa yang kebanyakan kehidupan seharian dia di atas ketaatan, mata 'ala ta'ah, dia akan mati dalam ketaatan. Tapi kalau dalam seharian kemarin saja kita muhasabah, kemarin saja kehidupan kita Quran tak sentuh, istighfar tak ada, selawat tak ada, sedekah tak ada, senyum kepada orang tak ada, maka kebaikan apakah yang kita harapkan untuk membuatkan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan apa? Duk renung balik kemarin tak ada buat apa pun, takat semayang biasa aja, semayang ni waktu habis. Maka perlu tingkatkan amal ibadah kita supaya Allah redha dengan keadaan kita, walaupun kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Nabi kata tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalannya. Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu juga ke ya Rasulullah, kamu pun tak masuk syurga dengan amalan kamu? Nabi kata, wala ana, aku pun tak masuk syurga dengan amalanku, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah melimpahkan kepadaku dengan nikmat dan juga rahmatnya. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan belas ihsan Allah, dengan kasih sayang Allah. Akan tetapi Allah nak sayang, Allah nak kasih, Allah nak limpahkan rahmat itu bila Allah tengok banyak tak buat amal ibadah, banyak tak buat ketaatan kepada Allah, banyak tak buat benda-benda yang Allah redha waktu hidup di muka bumi dulu. Kalau timbang amalan kita, banyak benda redha, benda yang Allah redha kita buat, banyak benda yang ketaatan yang kita buat, maka ketika itu Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah, kerana Allah redha dengan amalan ibadah kita yang banyak. Nabi kata, aku kenal
orang, satu orang lelaki. Kelebihan Rasulullah sangat besar. Kalau kita bersembang dengan kekasih-kekasih Allah di kalangan waliullah yang bermimpi jumpa Nabi, yang kadang-kadang melihat Nabi secara yaqadhah, secara sajaga, kadang-kadang mereka diperlihatkan oleh Allah sesuatu. Nabi SAW lebih daripada tu, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah seluruh isi syurga, seluruh isi neraka. Kedudukan arash, kedudukan syurga dengan tingkat-tingkatnya, kedudukan neraka yang menjurang ke bawah. Oh, lagi dahsyat Nabi. Nabi melihat buah-buahan syurga, bidadari syurga, pokok-pokok, taman-taman syurga, gedung-gedung dalam syurga, bilik-bilik, kamar-kamar, khutbah mimbar, pakaian-pakaian sungai, dilihat oleh Rasulullah SAW dengan dua matanya. Kata Nabi, Allah perlihatkan padaku satu orang lelaki. Dia adalah orang terakhir di kalangan umatku yang masuk syurga. Nabi kenal, Nabi kata aku tahu mukanya, aku kenal rupanya. Allah tunjuk ni, nampak ni depan ni, manusia paling akhir di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk dalam syurga. Maksudnya yang dah masuk neraka dah. Kita, seandainya kita Muslim, mukmin, tapi tak sempat bertaubat, mati, ditimbang amalan buruk lebih banyak, masuk neraka dulu. Lepas masuk dalam neraka untuk satu tempoh yang lama, dibakar oleh Allah, tidak hidup dan tidak mati dalam syurga itu. Nabi bila cerita pasal syurga dalam neraka tu, Nabi bila cerita dalam syurga, Nabi kata berada dalam keadaan nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Yang tu tak apalah, kita boleh menghayati. Tapi bila Nabi dan ayat-ayat Al-Quran cerita tentang neraka, Allah sebut satu perkataan yang tak boleh kita nak fikir, iaitulah keadaan orang yang di dalam neraka. Kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Ahli-ahli neraka tidak mati dan tidak hidup. Kawasan api yang besar, tuan-tuan tengok masjid ni. Dah ni memuatkan kita yang hampir 1,000 orang ni dalam masjid ni. Bayangkan pula satu kawasan yang lebih jauh, lebih besar dan jauh lebih dalam, yang nak menempatkan puluhan bilion manusia. Gelap gelita neraka itu, dengan api yang lebih panas puluhan kali ganda daripada api dunia yang kita tengok. Api dunia yang kalau kita semarakkan, kita unggun besarkan api itu, campak orang 5 minit habis orang tu. Api dunia, kalau api neraka, campak dia terus hancur. Campak hancur, campak hancur, di antara hidup dan mati. Sentiasa merasakan kesakitan, lalu memohonlah ahli neraka kepada Allah untuk keluar, untuk dikurangkan. Bahkan kata Allah, khalidina fiha, kamu duduk dalamnya selama-lamanya. Kalau orang beriman, dia masih ada harapan untuk keluar, sebab di dalam hatinya masih berbaki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cumanya dibakar. Kalau tempoh satu jam pun kita dah tak sanggup untuk dibakar. Satu jam. Kena banyak berfikir. Orang Islam ni dia kena banyak. Ada masa berfikir tentang syurga, ada masa kosong fikir tentang neraka, ada masa kosong muhasabah dosa yang kita buat, ada masa kosong fikir balik dulu buat dosa salah dengan siapa, senarai balik dulu kesalahan dengan siapa. Tengok balik. Kalaulah Allah takdirkan kita, andainya Tuhan kata kamu duduk dalam neraka sebulan, sebulan nak duduk dalam neraka dengan tubuh badan yang besar. Ahli neraka bukan tubuh badan macam ni, dia jadi lebar, beratus-ratus hasta lebar dia. Kenapakah dilebarkan tubuh badan anak Adam di dalam neraka? Kata Nabi SAW, supaya dia lebih merasakan kesakitan. Tuan-tuan, kalau terbakar sebelah tangan dengan terbakar satu badan, yang mana sakit ni? Satu badan. Sebab lebih banyak kawasan yang sakit.
Maka dengan sebab itu kulit manusia ataupun tubuh badan manusia dilebarkan oleh Allah jadi besar supaya kesakitan itu lebih banyak. Dengan sebab itu, kalau seandainya contohnya Allah takdirkan kita sebulan saja, sebulan tu pun dah tak tahu nak pergi ke mana dah. Sebulan itu pun dah tak tahu nak pergi ke mana, duduk dalam neraka ni. Balik kanan panas, balik kiri panas. Duduk panas, melompat panas, berdiri panas, menerak panas. Dengan tak boleh bernafas, dengan gelap gelitanya neraka. Neraka ni dia gelap tuan-tuan. Kerana apinya berwarna hitam. Telah pun dibakar oleh Allah Azza wa Jal. 1,000 tahun berwarna merah. 1,000 tahun berwarna sekian. 1,000 tahun berwarna hitam. Dan sekarang warnanya adalah hitam. Habis bakar. Tersangat panas. Apatah lagi dengan dosa semayang yang kita tinggal. Dulu banyak semayang. Satu waktu berapa tahun Allah nak siksa? 5 tahun kah satu waktu semayang? Dengan sebab tu kata para ulama, orang Islam yang berdosa, al-muznibin al-mu'minin, masuk dibakar sampai tak tahulah ikut dosa masing-masing, ada yang 10,000, 20,000, 300,000, 400,000 tahun. Bila habis dosa dikekalkan, mati di situ. Ada ulama pilih pendapat mati secara hakiki, dan ada pendapat antaranya Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pilih kata dia mati secara hakiki. Imam An-Nawawi pilih. Ada ulama pilih tidak mati secara hakikat. Tuan-tuan, tubuh badan orang beriman masuk dalam neraka, dibakar oleh Allah sampai habis dosa, kemudian ditukar, duduk di situ menjadi fahman, arang. Tak rasa sakit dah lepas tu, habis dah dosa dia. Sampai satu masa barulah semua orang beriman yang ada di dalam dirinya tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua keluar waktu tu. Maukah, sanggupkah kita? Maka dengan sebab itu setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, lagi kita dengar hadis yang Nabi sebut bahawasanya apabila Allah menyuruh Adam alaihissalam ketika di padang mahsyar, Allah suruh pilih, wahai Adam, pilih, ambil daripada anak-anak cucu cicit kamu di kalangan ahli syurga. Maka ketika itu kata Rasulullah, Adam mengambil seorang saja daripada 1,000. Kita ni 1,000 ni, Allah ambil seorang ya. Nabi Adam ambil seorang saja, pegang seorang saja, ini saja ahli syurga. Yang baki kesemuanya menuju ke neraka. Apabila Rasulullah SAW melihat orang yang terakhir masuk syurga, kira yang paling bawah lah tuan-tuan, yang paling bawah dah duduk dalam neraka apa semua lama dah keluar, dia yang terakhir, selepas dia tidak ada lagi ahli syurga. Yang mana yang berbaki dalam neraka adalah selama-lamanya. Yang ni lagi tak masuk akal kita. Membuatkan kadang-kadang kita melihat orang bukan Islam, kita melihat jenazah bukan Islam lalu di tepi kita, kita mengalirkan air mata. Sampai bila dia akan duduk dalam neraka Allah? Tak ada nas yang beritahu dia akan keluar daripada neraka. Sampai macam mana sengsara dia? Membuatkan mulut kita berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga-Mu. Bagi Allah masuk semualah dalam syurga, kan? Wallahu a'lam. Nabi pun tengok orang terakhir, dia meniti sirat sambil ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni satu-satunya rasul yang menunggu umatnya sehingga yang paling akhir masuk ke dalam syurga. Rasul yang pakat masuk dah. Walaupun pintu syurga tidak dibuka selepas daripada hari hisab dan perhitungan, kecuali diizinkan kepada satu nama dan kepada satu umat, iaitulah penama rasul yang pertama adalah Muhammad ibn Abdullah
umat yang pertama adalah Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah adalah manusia pertama yang langkah kaki masuk ke dalam syurga. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama. Pun begitu Nabi berdiri menghadap, membelakangkan syurga dan menghadap titian sirat. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa baginda tidak menghadap ke syurga?" Kata Nabi, "Supaya aku boleh melihat di kalangan umatku yang terjatuh ke dalam neraka dan memberikan manfaat syafaat kepada mereka." Sampai situ sayang lagi Nabi. Sampai situ sayang lagi Nabi. Kita nak selawat ke Nabi sehari 100 pun tak ada. Nak dapat macam mana kasih sayang dan syafaat Rasulullah? Kita sunnah Nabi pun susah. Nak semayang duha pun susah. Nak sedekah hari-hari pun susah. Bukan banyak, ikut kemampuan. Yang mampu 5 kubang, 5 kubang. Mampu 1 ringgit, 1 ringgit. Nak buat kebaikan hari-hari pun susah. Dia kata punya pasal, hak tu hak orang lain. Dia tengok sampah, sampah sampai tersumbat longkang. Dia kata punya pasal, siapa suruh pergi tersumbat naik. Hidup ini bukan dia punya pasal, tak punya pasal. Setiap tindakan dalam kehidupan kita sama ada dosa ataupun pahala. Ini cara orang mukmin berfikir, ini cara ahli syurga bertindak. Dia tak rasa rugi nak angkat sampah, dia tak rasa rugi nak basuh cawan, dia tak rasa rugi nak buat benda amal kebajikan kepada siapa pun dia buat. Ini ahli syurga. Nabi kata, aku tengok orang terakhir ni di kalangan umatku, lelaki yang terakhir. Bukan di kalangan umatku, lelaki yang terakhir. Dalam hadis tu disebutkan, dia berjalan di atas titian sirat dengan lambat. Panjang, titian sirat panjang cerita pula. Jadi panjang, lama nak lalu titian sirat. Apakah warna ataupun keadaan titian sirat? Gelap gelita. Kenapa ya Rasulullah? Kerana titian sirat itu dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Maka neraka jahannam gelap, titian sirat itu juga gelap. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami berjalan? Kata Nabi SAW, anggota badan kamu akan bercahaya berdasarkan kepada iman kamu. Ada orang, kata Nabi, yang bercahaya hanyalah ibu jari kakinya sahaja. Cahaya. Kemudian dia berjalan, padam pula. Bila padam, dia berhenti pula tunggu. Sikit lah. Iman dia malak. Solat dia kurang. Kadang-kadang dia tinggal, kadang-kadang dia lewatkan. Maka iman dia sangat malak. Keluar macam tu je, sikit-sikit lah. Bila bercahaya balik, dia berjalan balik. Bila padam balik, dia berhenti balik, kata Nabi. Dia tunggu balik. Ada yang melintasi titian sirat secara melunsur. Ada yang secara merangkak. Nak masuk syurga ni, syurga depan, bawah neraka. Syurga depan. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang seperti menunggang kuda, ada yang selaju angin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai. Selaju angin ni manusia-manusia yang setiap hari kehidupan mereka diisi dengan ibadah kepada Allah. Tak ambil hak orang, tak sakit hati orang, sentiasa memberikan kepada orang. Lebih seronok memberi daripada menerima. Itu sifat ahli syurga. Lebih seronok membantu daripada dibantu. Ambil sat, pijang kuih sat, basuh kereta sat, buka pintu sat. Itu orang mengarah. Orang mengarah bukan orang yang semua dia nak arah. Ambil pisau kan, dia duduk tang tu ya. Nak pisau, nak apa, duduk tang tu. Ahli syurga, dia lebih suka memberi daripada diberi. Ahli syurga, dia lebih suka menolong daripada ditolong. Maka kata Nabi, orang lelaki ni, Nabi kata dia berjalan lambat. Ya, ni last kali ni, hak masuk syurga last. Jalan lambat atas titian sirat. Nabi duduk tengok. Satgi dia pergi ke kanan, satgi badan dia hoyong ke kiri. Nak dekat-dekat jatuh. Dia paling last, paling lemah sekali. Iman yang paling lemah. Maka akhirnya dia sampai dekat dengan pintu syurga. Sampai. Bila dah habis titian sirat, dia nampak satu pokok yang besar. Dia berasa bahagia tengok pokok yang rindang itu. Sebab dulu duduk dalam neraka,
Tengok satu pokok yang besar, yang rendang, ada air pula mengalir. Dia kata, ya Allah, aku nak yang tu. Tapi Tuhan kata, boleh, jangan minta lepas ni selain daripada ni. Dia pun duduk di situ, minum, berteduh, semua dia seronok. Rehat dia pasal nikmat yang teramat dah. Kemudian dia nampak satu lagi di depan. Dia kata, ya Allah, nak yang tu pula, yang tu lebih indah. Tuhan kata, tadi kamu dah berjanji untuk tidak minta yang tu. Ada hadis ni. Ha ni cerita ni. Tuhan pun bagi, Tuhan tahu anak Adam macam nilah. Anak-anak Adam, cucu Adam ni macam nilah. Dia kata, nak yang depan ni, ya Allah, pohon yang lebih depan, lebih indah. Ni bukan dalam syurga lagi. Pinggir. Ya, pinggir syurga. Allah Ta'ala pun kata, pi. Dia pun pi duduk di pokok tu. Lagi seronok pokok tu. Buah-buahannya lebih banyak, sungainya lebih besar. Tiba-tiba dia nampak lagi yang ketiga di depan. Dia kata, ya Allah, nak yang tu. Tuhan kata, bukankah kamu dah berjanji untuk tidak minta? Dia kata, ya Allah, yang tu lebih indah. Tuhan pun bagi. Apabila dia duduk yang ketiga, dia sudah hampir dengan pintu syurga dan dia telah mendengar sami'a aswati ahli jannah. Dia dengar suara-suara ahli syurga. Dengar suara ahli syurga. Dia kata, ya Allah, boleh dah nak masuk dalam. Ni laki-laki last sekali ni. Dia dengar suara ahli syurga. Tuan-tuan, suara ahli syurga, suara pun sedap dah. Hak Allah suruh kita Sabang ni, sat saja hak bumi ni tuan-tuan. Sat saja. Bila kita renung balik, hak Allah bagi ni besar sangat. Dalam syurga ni Allah bagi besar sangat. Suara ahli syurga pun, bahkan pokok-pokok dan pohon dalam syurga, apabila berselisih di antara satu sama pohon, maka akan mengeluarkan suara-suara bunyi-bunyian yang merdu. Syurga. Laki-laki ni pun bila dia dengar suara ahli syurga, dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk? Allah SWT pun suruh dia masuk. Dia masuk, Tuhan bagi nampak syurga tu penuh. Dia pun keluar. Dia kata, ya Allah, syurga penuh. Tuan, laki ni dia kata, ya Allah, syurga penuh. Dia bercakap dengan Allah. Dalam hadis ni Nabi cerita dia bercakap dengan Allah. Ya Allah, syurga itu penuh. Dia pun kata, Allah SWT pun kata kepadanya ketika itu, ingatkah kamu kepada manusia yang paling mewah dulu, yang hidup di dunia satu ketika dulu? Setiap zaman ada manusia yang paling mewah. Dia kata, ingat. Allah SWT pun kata, kamu akan diberikan oleh aku kedudukan di dalam syurga seperti orang itu. Kemudian aku gandakan, kemudian aku gandakan, kemudian aku gandakan. Dia kata, ya Allah, cukup. Dan kemudian 10 kali ganda daripada kekayaan dan kemewahan orang itu. Dia tengok Tuhan, dia kata, atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin, adakah kamu main-main dengan aku sedangkan kamu ni Tuhan sekalian alam? Nabi gelak baca hadis ni. Ha? Nabi bila baca hadis ni, Nabi gelak. Maksudnya dia jadi heran. Tuhan bagi tahu tu, dia tak masuk akal dia. Kali ganda, dua kali ganda, tiga kali ganda, sampai dia kata, adakah kamu main-main dengan aku sedangkan kamu Tuhan Rabbul Alamin? Tuhan kata, tak. Itulah tempat kamu. Tempat manusia paling bawah sekali dalam dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, hari ini ceramah saya tak panjang, insyaAllah. Saya sekolah, saya ingat saya cuti. Kan, saya hari ini sekolah. Ingatkan di Kedah dia baru bagi cuti sempena Maal Hijrah ni, tak ada cuti. Saya nak kena patah balik ke sekolah. Tuan-tuan sekalian, sungai-sungai di dalam syurga. Syurga ialah satu tempat yang penuh dengan nikmat. Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa ayat 13, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Kita ni nak rehat dalam dunia ni, biarlah kita letih, biarlah habis duit kita semuanya kerana Allah, biarlah habis duit kita untuk mendirikan rumah Allah, biarlah habis duit kita untuk mak tafis dan orang-orang miskin,
biarlah habis duit ringgit kita untuk benda-benda kebaikan. Sebab kita berasal daripada syurga Adam AS dan juga Hawa AS. Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa hanya untuk singgah, bukan untuk duduk selama-lamanya di atas muka bumi ini. Jadi kita ni turun mai, dibawa oleh Nabi Adam dalam benihnya, turun mai ke dunia ni, mai untuk singgah saja. Dan satu hari nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Dan ada orang tidak memilih tempat asalnya, dia pilih tempat syaitan dan juga iblis, iaitulah neraka. Nah, jadi syurga dalam Islam dia adalah satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang diminta oleh setiap orang setiap hari oleh orang-orang yang beriman. Dalam syurga ada sungai, semua orang teringin dengan sungai. Semua orang suka. Tuan-tuan tengok orang hari ni, rumah orang kaya, kalau lagi kaya dia, dia buat kolam renang tak? Dia buat kolam renang. Orang kampung pun teringin buat kolam renang kalau tak ada sungai kan. Buat kolam renang, saya pergi tengok ada satu rumah tu, dia ada duit lebih sikit, dia buat kolam renang. Dalam 5 meter pun. Saya tengok apa ni, macam kolam ikan keli . Dia kata, ustaz ni anak cucu duduk balik berenang ni, tiap-tiap tahun. Jadi seronok tau kalau ada kolam renang. Kat rumah-rumah mewah kan, juta-juta ni ada kolam renang. Allah tahu kehendak manusia. Maka di dalam setiap syurga, setiap-tiap orang pada kita, setiap orang bila Allah buat kat dia syurga dia, syurga dia, setiap syurga kita mengalir sungai di bawah tu. Nak terjun waktu bila pun, sungai. Nah, maka sungai-sungai dalam syurga ini disebutkan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Firdaus itulah tempat terbaik dan tertinggi darjatnya. Di atas syurga Firdaus terdapat arasy Allah dan dari situ mengalir sungai-sungai syurga. Daripada arasy. Dia macam ni, ni bumi. Lepas tu tujuh lapis langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluasan dia tak tahu nak cerita lah. Baru langit-langit ni. Tuan-tuan, no? 7. Lepas langit ke-7, syurga. Selepas syurga yang 7 tingkat itu, lepas syurga 7 tingkat, Firdaus, Adnan, Na'im, apa semua ni, ada arasy Allah Azza wa Jal. Arasy Allah. Bawah arasy betul-betul, melekat dengan arasy, nama dia kursi. Nama dia kursi. Besarlah arasy ni, tak tahu nak cerita lah. Besar dia. Haa? Malaikat-malaikat yang menanggung arasy ini, dia punya saiz dia diceritakan oleh Nabi SAW, kepala dia di arasy sana dia pegang, kaki dia sampai ke bawah ni, besar panjang sampai ke bawah, lebih langit, lebih 7 lapis langit tu kaki dia duduk di bawah yang sedang menanggung arasy itu. Maka arasy lebih besar daripada kursi. Daripada bawah arasy itulah mengalir punca yang mengalir puncak air, iaitulah air sungai yang masuk ke dalam syurga, bermula daripada syurga Firdaus, mengalir ke seluruh syurga lain. Wa arsyuhu 'alal ma. Arasy Allah itu pernah disebut dalam satu hadis yang sahih, di atas air. Kita tak boleh nak bayang, macam mana tak boleh nak bayang? Nanti insya-Allah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau ahli syurga lah, kalau ahli neraka tak tengok apa tuan-tuan. Kalau ahli neraka tak tengok apa tuan, kalau ahli syurga insya-Allah takkan tengok. No? Tingkatan langit, kursi Allah, arasy Allah, qalam, satu makhluk yang Allah cipta untuk menulis. Makhluk pertama dalam alam ini yang Allah cipta adalah al-qalam. Ada hadis yang sahih. Makhluk terawal dalam alam ini adalah qalam, sebelum arasy, sebelum syurga, sebelum neraka, sebelum kursi, qalam. Macam mana tak tahu? Qalam ni kalau bahasa kita, bahasa Melayu masuk pen. Tapi bukan pen lah. Cuma dia satu makhluk yang kerja dia menulis semua yang pernah berlaku semenjak Allah ciptakan makhluk sampailah akan datang. Semua ditulis. Qalam. Macam mana qalam? InsyaAllah. Di akhirat kelak insyaAllah kita mendoakan semua kita mendapat melihat dan menyaksikannya. Bahkan melihat Allah Azza wa Jalla. Di situ mengalir air syurga dan disebutkan mata air syurga ada yang bernama salsabila.
yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Quran Allah sebut juga pasal ayat syurga, ayat-ayat sungai dalam syurga, surah Al-Insan ayat 5. Selain daripada hadis. Memang ada lah maksudnya. No? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian bangunan dan mahligai dan istana-istana dalam syurga. Setiap kita apabila ditimbang amalan kita, alhamdulillah amalan baik kita banyak, apa semua masuk syurga. Maka tiap-tiap daripada kita akan diberikan syurga yang tak sama kedudukannya. Tak sama tuan-tuan. 100 darjat kata Nabi. Syurga itu pintunya 8, tingkatannya 7. Setiap satu adalah lebih mulia daripada yang lain. Ada kata, ada para ulama kata dia macam tu, tingkat. Ada ulama kata dia tak tingkat, dia rata sama aja, tetapi setiap satu tak sama dengan kelebihan yang lain. Macam rumah lah. Walaupun duduk dalam satu kawasan, ada yang rumah 100,000, dia ni 300, dia ni 500,000 rumah dia. Tapi semua dalam satu kawasan, tanah lot. Gitu. Dua pendapat para ulama. Kemudian kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga kita sendiri. Mahligai dan istana syurga terbuat daripada emas dan mutiara terbaik yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Emas tuan-tuan. Bangunan-bangunan ni emas dan perak, mutiara. Ada syurga orang, dia pergi tengok syurga dia dengan besar. Syurga dia dibuat kesemuanya daripada mutiara. Allahu Akbar, dia tengok. Kesemuanya daripada mutiara. Sangkaan awal penduduk syurga bila dia pergi situ, yang ni bukan syurga dia. Tak. Khadam yang tunggu di syurga dia kata, tak, inilah syurga kamu. Dia pi rendah diri pula kat khadam tu. Khadam tu kata, jangan duk rendah diri kat saya. Saya ni khadam kamu saja. Syurga. Allah menyediakan syurga untuk orang-orang yang beriman. Dengan tuntutan yang begitu kecil, Allah minta kat kita sat saja ni. 60 takat 60 aja. Sabar. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tiap-tiap nikmat yang ada dalam syurga, mata kamu tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, telinga kamu tidak pernah mendengar kemerduannya. Wala khatara ala qalbi bashar, Nabi kata bahkan tidak pernah terlintas di hati kamu benda yang kamu nak tengok dalam syurga ni. Rumahnya, kenderaannya, makanannya, pakaiannya, gedung besarnya, semua hak benda kamu tak nak tengok. Maka sabar, saat dunia ni semuanya adalah lahwun wala'ibun. Innama hadhil hayatud dunya la'ibun walahwun. Tuhan kata, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun. La'ibun walahwun, benda mainan dan benda lara saja Tuhan kata. Jangan ligan. Hak mana yang Allah bagi, hak kita usaha sungguh-sungguh, dapat harta yang banyak, guna untuk jalan Allah. Pangkat yang tinggi, guna untuk jalan Allah. Adapun untuk ligan sampai tinggal amal ibadah, tidak sekali-kali. Orang mukmin yang bijak dia tahu, tak perlu untuk ligan sungguh-sungguh dunia. Nak ligan harta, nak ligan pangkat, sampai tinggal amal ibadah ketaatan kepada Allah, tidak sekali-kali. Kerana dunia dan seisinya ini tidak bernilai di sisi Allah. Tidak sama walaupun dengan nilai sebelah sayap nyamuk pun tak sama. Tuhan tak pandang langsung, tak ada apa. Nuhak Tuhan sedia lebih dahsyat. Nah, sabda Rasulullah SAW, sungguhnya orang beriman disediakan di syurga istana dari mutiara yang berongga. Panjangnya adalah 60 mil. Di dalamnya terdapat pelayan-pelayan. Tiap-tiap orang ada syurga khas. Tiap-tiap orang dia masuk rumah dia umur. Boleh tak nak duduk sekali dengan ahli keluarga? Boleh. Tuan-tuan, boleh nak duduk sekali dengan ahli keluarga. Tapi kena pastikan isteri kita juga ahli syurga. Suami kita juga orang-orang yang soleh, insya-Allah ahli syurga. Anak-anak kita, anak-anak yang soleh, salihah daripada kalangan ahli syurga. Ha?
Bangunannya terbuat daripada batu bata emas dan perak. Adukannya sewangi kasturi yang harum. Batunya dibuat daripada mutiara, lukluk dan yakut. Dan tanahnya terbuat daripada za'faran. Ini ulama ambil daripada hadis Nabi, buat jadi ayat gabung terus. Seperti tepung putih yang berbau kasturi. Tanah syurga ni dia lebih pada nak dekat warna putih. Allah Akbar, kita tak tahu dia jadi indah. Kawasan-kawasan. Rasulullah menjanjikan antara hadis, barang siapa yang solat sunat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah kepadanya di pintu, di pintu syurga. Pintu syurga ada 8. Kenapa 8? Sebab setiap satu ada namanya yang tersendiri. Ada pintu syurga solat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu macam-macam. Bila Nabi cerita kat para sahabat, setiap orang akan dipanggil melalui amalannya yang paling banyak. Dia tuan-tuan, setiap kita ni, saya duk tengok orang ramai ni, orang soleh dan sebagainya. Ada orang soleh, dia dengan Quran. Memang dengan Quran ni, hari-hari dengan Quran. Puasa-puasa juga, cumanya puasa sebulan 3 hari, macam tu je. Dia puasa, dia tak upah sangat, dia Quran. Dosa lain tak buat lah, semayang 5 waktu, buat keluar zakat, pi haji, tak ambil hak orang, tak ngumpat, mohong, fitnah orang, tak ada. Cumanya dia ni spesialis apa dia? Dia suka Quran. Sehari 10 juzuk dia baca Quran. 3 hari khatam. Adakah? Ada tuan-tuan. Ada sebahagian manusia yang begitu. Maka dia ahlul Quran. Maka keistimewaan dia kat pintu tu. Seorang Mesir, Syekh Muhammad Hassan cerita. Dia kata doktor ni mai jumpa dia, doktor pakar bedah mai jumpa dia. Dia kata, "Tuan guru, dalam sarak ah." Dia kata, "Sepanjang saya bedah orang, benda yang paling ajaib dalam hidup saya ialah apabila satu orang pak cik umur 60-an, 70-an, muka dia berseri-seri pak cik ni. Tapi bila nak bedah, dia teriak." Doktor tu kata, "Pak cik, saya tak nak masuk bedah dah pak cik, teriak. Pasal apa pak cik? Pak cik takut kah?" "Dah, tak takut." "Pasal apa pak cik teriak?" Dia kata, pak cik ni jawab, "Aku tanya orang, orang kata bedah ni ambil masa lama. Orang kata ambil masa 6 jam, 7 jam, 8 jam. Maka aku sedih hari ni, aku tak boleh nak ulang bacaan wirid Quran. Dia tak boleh nak baca Quran yang aku duk buat tiap-tiap hari." Doktor tintanya, "Pak cik duk baca sehari berapa juzuk?" "Sehari aku membaca 10 juzuk Al-Quran sehari." Dia hafal Quran tuan, dia hafal Quran. Mesir biasalah. Mesir ni hafiz Quran ramai, duk jual cendol hafiz Quran. Kadang-kadang cendol tak ada lah di Mesir, maksudnya yang tepi jalan ni. Pak cik ni kata, "Sehari saya baca 10 juzuk, saya rasa rugi sangat hari ni. Tak boleh nak baca bacaan harian. Boleh tak saat lagi sebelum bedah tinggal aku sejam?" Dia pun pakai baju untuk dia bedah. Orang nak bedah, nak kena bedah kan. Pesakit pun pak cik tadi dia pakai baju. Dia kata, "Aku duduk atas katil saat lagi, biarkan aku selama 1 jam. Aku nak membaca Al-Quran." Quran ni mungkin kita tak rasa best tang mana. Apabila orang tu belum diberikan kemanisannya, maka dia tak boleh nak rasa apabila orang cakap manisnya membaca Quran. Tapi bila orang tu Allah dah bagi kat dia, dia selok satu muka, dia akan selok muka lain. Dia akan sekali muka surat lain. Dia akan kali muka surat lain. Sampai 10 juzuk. Pakcik tu pun salin baju, pakai baju nak dibedah. Dia pun tidur atas katil bedah sambil dia ulang kaji Quran dia. Bukan ulang kaji lah, baca wirid dia. Memang dia hafal, ingat kan, baca wirid dia. Lepas sejam doktor pun main, cucuk hak tu, bius satu badan tu. Maka kata doktor, "Kami pun mula bedah. Demi Allah wahai Tuan Guru, apabila saya memulakan bedah kepada pakcik tadi yang hari-hari membaca Al-Quran, saya mendengar mulutnya tidak berhenti-henti membaca Al-Quran sejak daripada awal kami bedah sampai kami habis, bisautin murtafi', dengan suara yang kuat." Cucuk habis dah, tidur, mulut dia bergerak baca Quran. Pasal apa? Pasal hati munsyaridun bil Quran.
hati ni dah penuh basah hidup dengan Al-Quran. Apabila hati sudah basah hidup dan nikmat dengan Al-Quran, maka hati akan mengarahkan seluruh tenteranya, iaitu anggota badannya, untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati, kata Abu Hurairah, adalah raja, dan anggota-anggota badan adalah tentera dan rakyat. Apabila hati itu baik dan tunduk patuh kepada Allah, dia akan mengarahkan mulut untuk berzikir dan membaca Quran. Dia akan arahkan tangan untuk mengeluarkan sedekah. Dia akan arahkan kaki untuk melangkah pergi ke masjid dan menghadiri majlis ilmu. Tuan sekalian, kemudian ke 10 kena berhenti lah. Sebelum kena berhenti lah. Apa nama ni, pokok dan taman dan naungan di syurga. Tuan, pokok-pokok dalam syurga. Nabi kata kita masuk syurga, katalah amin tuan. Tak kata amin pun. Kita duduk dalam syurga nanti, amin kan, ha, sebut amin. Amin maksudnya ya Allah, kenankanlah. Macam tak teringin pun masuk syurga. Tak siapa, tak kata apa kan. Hai, faham mudah tau. Kata Nabi, seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga dengan tubuh badan Nabi Adam AS. Lebar lebih kurang 6 hasta. Tinggi 60 hasta. Besar tubuh badan kita, pasal apa besar? Pasal syurga tu sangat luas. Sangat-sangat luas. Kalau kita besar ni jenuh. Lalu maka semua masuk syurga dengan hadis yang sahih, dengan rupa, dengan apa nama ni, tubuh badan Nabi Adam AS dan umur Nabi Isa 33 tahun. Semuanya tok wan kita, ayah kita, mak kita, anak kita umur 33. Orang perempuan katanya ada pendapat kata 33, ada ulama saya dengar kata umur 17 kalau orang perempuan. Wallahu a'lam. Ada yang kata sama. Laki 33, perempuan 33. Dengan wajah yang begini tetapi ditampankan oleh Allah. Tak payah duk kalutlah nak pocok bulu kening, nak panjang, nak bagi tinggi hidung, tak payah. Masuk dalam syurga nanti semua segak. Semua putih berseri. Jurdun murdun. Semua dalam keadaan ni tak ada ni. Tak ada, dia tak ada ni. Orang laki-laki pun dia tak ada apa semua ni. Bau janggut ni. Nabi yang sebut jurdan murda. Tidak ada ni bulu di pipi. Masuk dalam keadaan segak, lelaki dan juga perempuan. Dalam syurga ada satu pokok, kata Rasulullah dalam satu hadis, apabila seseorang itu berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, nescaya dia belum keluar daripada bawah bayangan pokok tadi. Dia tak tahu nak bayang. Punya luas jenuh berjalan tuan-tuan dalam syurga ni. Jalan dan juga menunggang kenderaan. Pohon-pohonnya kekal dan buahnya dekat lagi rendah menjuntai sehingga mudah diambil. Seluruh pokok di syurga batangnya terbuat dari emas. Ada dalam Sahihul Jami' hadis tadi. Ibnu Abbas kata, ada penduduk syurga dia rindu dengan hiburan di dunia. Ya, nasyid kita duduk dengar selawat, ya hanana, nasyid-nasyid lah yang dibenarkan. Apa nama ni, nasyid lah kita duduk dengar ni. Duduk dalam syurga apakah duduk sembang, teringat tak dulu ni kita beli album Mahir Zain contoh no? Kita teringat lagu dia no? Barakallah apa semua, teringin dengar no? Kata Ibnu Abbas, lalu Allah mengutus angin dan menggerak-gerakkan pohon tersebut. Kemudian pokok tersebut memberikan semua hiburan yang pernah ada di dunia. Tak payah kalut lah. Tak payah kalut. Semua di syurga nanti. Sampai tahap tu. Kita duduk dalam syurga kenal lagi ke orang-orang yang kita kenal di dunia? Ya. Kita duduk dalam syurga, kita kenal lagi semua orang yang kita kenal dalam dunia. Bahkan kita akan berkenalan dengan ramai orang-orang yang baru. Para Nabi dan sebagainya. Buah-buah dalam syurga disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rahman. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Buah, Tok Zah katalah pokok-pokok ni banyak. Kita semua mengimpikan satu rumah, ada sungai, rumah besar, rumah tu pula mewah.
kalau boleh nak buat ni semua dengan bahan yang mahal, hak ada duit lebih sikit, dia pilih mozaik mahal sikit, ada duit lebih sikit, dia aircon-kan semua, maka itulah yang disediakan oleh Allah. Rumah yang cukup lengkap dengan khadam sekali. Semua orang di dunia pun dia nak rumah kalau boleh ada khadam, tukang basuh pinggan, tukang, dia tak buat apa, seronok. Mai lap kuku dia, sikat rambut, mai. Maka Allah tahu kehendak anak Adam dan Allah sebut di dalam syurga kamu nanti, kamu akan ada khadam-khadam yang mengelilingi kamu. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Khadam-khadam penuh dikeliling kamu yang akan mengelilingi kamu. Yatufu alaihim mukhalladun, selama-lamanya dia berkhidmat kepada kamu. Kita ambil orang gaji duk tengok hari ya, lama bulan depan nak habis dah ni. Nak kena renew pula. Kadang kawan tu balik, tak main dah. Nak ada orang gaji? Nak. Kalau boleh 3 orang, kalau boleh 5 ustaz. Bahagian kereta seorang, bahagian kemas rumah, bahagian masak seorang. Yang ni yang Allah tahu kehendak manusia. Tuhan kata, ramai di kalangan khadam-khadam yang akan mengelilingi kamu dalam syurga. Nak apa? Sebab dalam syurga pun ada makan, ada pakaian, kita pergi pasar. Maka banyak keperluan-keperluan tu, khadam-khadam ni lah tolong kita kerja berjalan ni, hari-hari berjalan. Kan manusia suka berjalan, duduk di dunia pun. Kalau boleh ustaz, tiap-tiap bulan nak pergi berjalan. Nak pergi Bali, Pulau Kapas, nak pergi Australia, nak pergi. Tapi tak boleh, duit tak cukup. Nabi kata sabar, jalan di sana. Esok duduk di sana, nak pergi duduk tepi pantai ke, nak terjun dalam laut ke, nak. Sabar ustaz, hak dunia ustaz. Entah no, ini nikmat syurga. Nikmat syurga. No. Kata Ibnu Abbas apabila membacakan ayat wadhullilat qutufuha tadhlila. Allah cerita dalam Quran. Ditundukkan kepada mereka buah-buahan. Orang tanya, "Wahai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ni manusia di kalangan umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang penafsiran Al-Quran. Nombor satu. Hasil doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil Quran, tafsiran Quran. Banyak orang ambil pendapat dia. Orang tanya, "Wahai Ibnu Abbas, apa maksud Allah menundukkan pokok-pokok?" Maksudnya kata Ibnu Abbas, dalam syurga nanti kamu tengok kebun-kebun buah ni banyak. Pokok-pokok dia apa semua. Dan apabila kamu nak makan, kamu capai je buah tu turun mai ke tangan kamu macam ni. Kan macam lampu tu, dia turun mai. Kita pun pegang makan. Kata Ibnu Abbas, kadang-kadang kamu makan sambil berdiri, kadang kamu tengok buah tu sambil duduk, dan kadang-kadang sambil kamu berbaring, kamu capaikan tangan kamu, buah tu dia turun mai ke tangan kamu, kamu pun makan. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Itulah maksud kata Ibnu Abbas. Lo nak beli buah macam tu lah, no? Dah beli pula dia berbuah dengan racun, dengan apa pula, buah tu sampai dalam syurga. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, buah-buahan di syurga seperti anggur. Ada yang macam anggur, ada buah nanti kita tengok dalam syurga, eh nak dekat sama macam buah di dunia, nak dekat sama, rasa-rasa eh tak sama. No? Ia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih lembut dari tepung, dan di dalamnya tidak ada biji. Lah, Allah tahu. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Allah tahu kata kita ni, kalau buah anggur tak ada biji, seronok tak? Eh, seronok. Kan, makan bapak-bapak tu ketelan. Buah limau tak ada biji, seronok tak? Seronok. Doyan tak ada biji, ah lagi seronok. Tu dia, angkat-angkat tu lembut, ketil, lup. Allah tahu manusia suka buah macam tu. Maka Nabi pun sebut, Allah dah buat siap-siap dah kepada kamu semua, wahai umat Muhammad. Buah-buahan dalam syurga, memang tak ada biji. Oh, seronok. Kita makan. Cumanya nak sabar saat ni je. Nah? Yang Allah minta kat kita sikit sangat, yang Allah bagi terlalu banyak sehingga manusia menafikan itu adalah hak dia. Bila dia kata, dia tengok nikmat dia dalam syurga, dia kata, ish, ni bukan hak aku ni. Besar sangat. Tak terang mana pun yang aku korban di dunia dulu. Nampak? Nah? Rumah terlalu besar. Makanan terlalu hebat dan sebagainya. Makanan dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sabda, penghuni syurga makan dan minum dengan makanan dan minuman yang enak. Mereka tidak mengeluarkan hingus dari hidungnya, tidak buang air besar dan tidak air kecil. Makanan mereka berubah menjadi sendawa yang wangi seperti kasturi. Tuan-tuan, lah ni makan dikira nak pergi mana? Berak ah.
Nak berulang pi tandas. Hak mana sehari 5 kali makan, 6 kali makan, sehari 3 kali pi tandas. Tu solat murung lah, subuh sekali, sagi tengah hari dekat-dekat petang sekali, malam sekali pula. 3 kali berak. Dia kata kalau makan tak berak seronok, boleh makan banyak. Tuan-tuan, Allah tahu kata kita ni kalau boleh makan betul tak berak. Dia keluar kot peluh je ni, dia keluar kot peluh, kencing pun tak. Kencing tak lawas lagi tak ada lah. Kencing pun tak. Ni hak kencing pun tak, nak kena kencing 10 minit nak kena. Allah, macam-macam hak berak-berak keras sangat, hak lembik sangat. Sampai sembelit hak keras sangat sampai Allah tahu manusia ni dia suka makan, makan puas-puas dalam syurga. Dan Allah tahu kalau boleh, ya Allah, makan nak makan banyak, minum nak minum banyak, tapi tak mau berak, tak mau kencing. Ya, kata Nabi, begitulah yang Allah sediakan dalam syurga. Kan kadang kita bila nak berak ni, kita ada kerja banyak. Allah nak kena berak pula dah. Habis setengah jam. Nak kena berak pula, buang baju, salin baju, masuk dalam tandas lagi, nak tus, nak kering, nak pergi keluar petir. Setengah jam. Dalam syurga, makan. Kemudian berubah, Nabi kata, menjadi sendawa yang wangi seperti kasturi. Makan banyak mana pun. Waktu tu kita seronok. Nak makan, nak singgah makan. Kita nak pergi ziarah Nabi Adam contohnya, singgah makan. Singgah makan, tak ada rasa apa. Teruskan perjalanan. Nampak. Ada satu hadis juga riwayat Imam Muslim, hidangan bagi mereka yang pertama kali masuk syurga adalah daging hati ikan paus. Kemudian disembelihkan baginya sapi yang makanan sehari-harinya adalah rumput syurga. Kan lembu-lembu kalau kita bagi makan yang lebih elok, daging dia lebih elok, kambing pun sama, makan rumput yang lebih segar apa semua, daging dia lebih elok. Nabi kata, bayangkan sapi-sapi dan yang kamu tengok, yang kamu sembelih makan dalam syurga esok, sapi-sapi yang membesar sebab makan rumput-rumput syurga. Asal dia, nah, asal dia maksudnya lebih dahsyat lah. Kemudian kumpulan pertama yang masuk syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusuli oleh Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Bakar. Bila Nabi cerita pintu syurga banyak, hak ahli Quran masuk ke Quran, hak jihad masuk jihad, solat masuk solat, Abu Bakar, dia waktu tu satu-satunya sahabat yang berani tanya. Dia kata, ya Rasulullah, tuh ibn Abbas, boleh tak satu orang kalau dia nak nama dia daripada setiap pintu syurga memanggil namanya? Tuan-tuan nampak ada azam Abu Bakar. Orang lain rasa duk ni dah duk rasa takut, rasa pintu manalah nak masuk. Kata tak ada pintu yang memanggil dia masuk. Pintu tu akan panggil nama kita. Wahai fulan bin fulan, kamu seorang yang banyak solat, mai masuk ke pintu solat. Nama itu dipanggil. Abu Bakar ni punya himmah dia aliyah. Dia punya semangat, punya tinggi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak satu orang tu dia nak semua pintu syurga panggil nama dia? Nabi kata, ya, ada. Dan kamu, aku harap salah seorang daripada mereka. Abu Bakar. Semua pintu dia panggil dia untuk masuk dalam syurga. Kemudian ada 70 ribu orang yang masuk dalam syurga tanpa hisap. Wajah mereka, kata Nabi, seperti bulan purnama. Mereka ni orang pertama, tuan-tuan. Nanti bila habis duduk di padang mahsyar, umat yang paling pi awal sekali di depan, umat Nabi Muhammad. Dihitung apa semua amalan mereka, maka Allah pun ambil satu kumpulan yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad, hak masuk syurga tanpa hisab dan iqab, terima masuk syurga. Nabi kata, bila mereka ni berjalan, dia sekali berjalan sekali, kumpulan ni dia berjalan masuk ke syurga sekali, satu kumpulan tu ramai-ramai, tuan-tuan bayang, semua, kata Nabi, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, bersinar-sinar masuk dalam syurga. Keadaan para penduduk syurga, kata Rasulullah, aku melihat syurga dan aku mendapati kebanyakan ahlinya adalah orang-orang yang miskin dan tawaduk. Orang kaya jangan senang hati, no. Majoriti penduduk syurga adalah orang miskin. Ada orang kaya. Tengok Allah, Allah Maha Adil. Tuhan bagi kemewahan. Hang kaya dah, hang nak makan apa hang boleh ambil kat dunia ni. Hang nak beli kereta apa pun hang sebut saja, buat main kereta. Nak pakai pakaian apa pakai. Tapi orang susah,
yang beriman melihat dalam keadaan yang merana. Tengok tapi sabar. Sabar hari-hari masa merawat dia. Sabar, sabar, sabar. Rupa-rupanya majoriti penduduk syurga tu, di kalangan mereka. Ada orang kaya pun ada. Nah. Di antara orang miskin yang beriman dengan orang kaya beriman, siapa masuk syurga dulu? Orang miskin beriman masuk dulu. Tapi kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Hadil Arwah ila Biladil Afrah, bila dia hurai hadis ni, dia kata, Imam Ibn Qayyim kata, walaupun orang beriman masuk dulu, ada juga di kalangan orang kaya yang masuk kemudian, tetapi kedudukannya lebih tinggi daripada orang beriman masuk dulu. Sebab apa? Sebab dia kaya yang beriman. Seluruh kekayaan dia digunakan untuk jalan Allah. Lepas tu pasal apa masuk lambat? Pasal Allah nak kira setiap sen yang Allah bagi, daripada mana dia ambil dan ke mana dia belanjakan. Tuan, duit kita setiap sen. Ada yang beza sehingga 500 tahun masuk syurga, beza masa. Dua orang kawan, seorang miskin beriman, seorang kaya beriman. Hak miskin masuk dulu sebab duit tak banyak, nak semak pun tak banyak, gaji 600 ya. Hak ni gaji 40,000. Sekubang sesin 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 sesin, tengok duit dia seringgit 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 seringgit, main mana pi mana. Apabila hak miskin tu masuk dulu, dia kata seolah-olah aku ingat hang memang tak masuk syurga dah. Sebab apa? Sebab beza 500 tahun. 500 tahun tuan-tuan, 500 tahun beza. Masa? Nah. Ha. Itu yang beriman. Kaya yang beriman, apatah lagi kaya yang kaya umur 60 lebih duk pi menyanyi lagi. Umrah 6 kali dah, menyanyi menyanyi juga. Ni dia duk menyanyi lagu-lagu lama. Kan takkan dia nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Lagu lama. Ada tuan-tuan. Saya kata ya Allah, tak boleh nak tak fahamlah. Ha? Maka kata Rasulullah SAW, para penduduk syurga kebanyakannya adalah orang-orang miskin dan lemah. Lemah ni bukannya lemah, sakit, lembek tu tak. Maksudnya tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa apa. Orang selalu tindas mereka. Sagi arah pindah sana, arah pindah sini. Rasulullah SAW adalah orang pertama kali mengetuk pintu syurga. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Orang miskin tak saat ni. Kemudian, bidadari syurga. Nah, ni tajuk bidadari. Nah, semua orang tunggu. Tajuk ni. Orang laki-laki, Allah bagi berita dengan bidadari. Orang perempuan pula, Allah SWT sebut dalam Quran, banyak Tuhan sebut gelang-gelang dari emas mutiara dan pakaian-pakaian. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang laki dengan baju dengan perempuan, yang mana dia nak lagi? Oh, ya perempuan lah. Lepas tu kahwin seorang, dia nak dua. Dah dua, dia kata, ya Allah, nak kalau boleh tiga, tak apa, betul, tak apa, cukup dah. Kak bagi tiga, bagi tiga, nak empat pula. Orang laki-laki ni dia dengan wanita, dia nak wanita. Dia nak orang perempuan, dia suka. Nafsu dia lebih ke situ. Orang perempuan boleh seorang suami, ala kadar pun tak apa dah. Gemuk ke, hitam ke, tinggi ke, rendah ke, hak tu lah suami dia. Tak apa, cukup dah. Tapi tang mah, kan, barang kemah apa semua, baju-baju ni, oh yang tu tak boleh. Hak tu umur 50 pun mau tukar lagi. Ada nak tukar biar tangan lagi. Umur 50 pun kalau orang suar cincin kat dia, buat malu-malu ambil. Dia mau. Orang lelaki 50-60 pun dia nak wanita. Kalau hak mah-mah apa pakai raya ni tak heran dah. Kan? Orang lelaki-lelaki ayah-ayah bila mai apa nama ni raya, tak tukar kat dia baju dia tak kisah. Dan dia tukar bini dia. Bukan tukar bini maksudnya tambah kat dia, tak apa. Tambah kat dia seorang lagi tak apa. Tak tukar baju raya 3 tahun dah pakai sat oi kemelekat ni. Dia tak heran orang perempuan tak tukar. Oi tak boleh. 2 bulan sekali mau beli baju kurung baru, mau beli jubah barunya. Sebab tu dalam syurga Allah tahu orang perempuan dia nak apa. Allah sedia kat orang perempuan ni gelang-gelang emas, pakaian-pakaian daripada mutiara dan sebagainya. Noh, orang laki-laki pula disediakan kepada mereka bidadari-bidadari syurga. Satu orang ada 20 bidadari. Satu orang ada 30 bidadari. Satu orang ada 70 bidadari pada dia. Sahabat malu-malu nak tanya, ya Rasulullah, adakah di syurga nanti kita boleh berjimak dengan bidadari-bidadari itu? Nabi kata di syurga seorang mukmin diberi kekuatan yang banyak untuk jimak dengan wanita. Tuan-tuan duk ligan apa ni, Ahmad? Ni ada orang sampai umur 60 duk ligan perempuan lagi.
Umur 60, umur 65, 72 nikah pula. 72 nak buka pintu minta larat dah. Kalau keras sikit pintu tu main buka Ustaz. Lah menikah juga. Tuan-tuan, syurga Allah sedia dah. Nabi kata Allah sedia bidadari, kamu boleh jimak dengan bidadari tu. Bahkan ada ayat Quran yang sebut inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli-ahli neraka hari ini, iaitu ketika duduk dalam syurga, dalam keadaan sibuk. Sibuk-sibuk buat apa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Auza'i, Muqatil, ni empat-empat ni penafsir Quran yang paling hebat, dia berkata waktu tu sibuk mereka adalah memecah keperawanan isteri-isteri mereka. Duduk ligan lagi kat dunia ni. Sabar, Ustaz. Sabar dengan apa yang ada, sabar. Nuh, Allah nak sedia tu. Apabila Nabi duk cerita pasal bidadari apa semua ni, sahabat-sahabat perempuan pun dengar juga. Ummu Salamah, isteri Nabi. Ya Rasulullah, antara isteri-isteri yang salihah dengan bidadari-bidadari syurga ni, ayyuhunna afdal? Siapa lebih hebat? Orang perempuan, dia mesti nak tanya juga, kan? Dia mesti nak tahu. Mestilah dia dengki Nabi duk cerita ni bidadari, suami dia nak boleh bidadari apa semua ni. Dia tanya, ya Rasulullah, siapa yang lebih hebat? Ummu Salamah tanya. Nabi kata, tentu sekali yang lebih hebat adalah nisa'ul mu'minat. Isteri-isteri yang salihah lebih hebat. Jauh lebih cantik. Suaranya jauh lebih merdu. Nampak tuan-tuan? Nabi macam, Allah sedia ni benda hak kita nak. Hak kita nak. No? Isteri-isteri yang salihah akan jadi lebih cantik. Muka-muka tu lah. Kok kita kata, Ustaz, tak mau Ustaz nak tengok hidung dia hak penyek tu juga. Ah, tengoklah kan. Ah, Tuhan ubah hak lain tapi nampak segar. Entah nah. Bidadari. Nak apa lagi ni? Sahabat sampai tanya terang-terang, ya Rasulullah, boleh kami boleh ni kah? Nabi kata boleh. Bahkan kamu duk sibuk pula. Ada di kalangan kamu duk sibuk pula. Nah, pendapat 4 orang tu saya sebut noh. Ketika menghuraikan ayat 55 surah Yasin tu, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin, penduduk syurga ada di kalangan yang sibuk, lepa kata tu. Sebahagianlah, bukan ni noh, bukan semua. Kemudian wangi-wangian syurga tu biasalah, sampai Nabi kata kita waktu duduk atas titian sirat tu ada yang dah bau dah wangi-wangian syurga. Ada yang Nabi kata dalam hadis yang masyhur tu, duduk nak berhenti 10:30 lah. Saya akan berhenti insya-Allah. 5 minit lagi. Noh, sambung waktu lainlah pula, banyak lagi kan. Tu neraka tak dingin noh. Tak apa. Tuan-tuan, ada hadis Nabi kata kita jalan atas titian sirat kita bau wangi-wangian syurga. Bau seronok wangi daripada jauh. Sama macam kita daripada satu tempat tiba-tiba tengok atas satu bukit sebuah istana bergemerlapan. Kita nampak macam mana, hebatnya atas titian sirat macam itulah. Kita akan nampak daripada jauh. Wangi. Puluhan tahun punya perjalanan dah bau wangi. Ada orang, Nabi kata, bukan sahaja dia tidak memasuki syurga, bahkan dia tidak bau wangi syurga. Iaitulah wanita-wanita akhir zaman, kata Nabi, yang rambut mereka seperti bonggol-bonggol unta. Dululah hadis itulah, apabila mereka berjalan, orang semua tengok mereka. Cara dia belit tudung, maikut ni 3 kali, maikut ni 4 kali. Sampai orang tengok. Ma'ilatun mumilat, menarik perhatian orang ramai maksudnya. Kasut dia, baju dia yang Nabi kata pakai baju tapi tak pakai baju. Nabi kata, la yadkhulnal jannah, wa la yajidna rihaha. Kumpulan wanita yang sebegini takkan masuk syurga, bahkan wangian syurga pun dia tak bau. Nabi kata lepa pi, sesungguhnya di syurga ada pasar yang dikunjungi penduduk syurga setiap hari Jumaat. Pasar. Oh, seronok. Di pasar. Angin utara berhembus dan menerpa wajah dan pakaian mereka hingga membuat mereka semakin tampan dan kacak. Sopangan kita keluar pi kedai. Ada kedai buat kuku kita, ada kedai buat kulit badan kita, spa badan ni. Ada kedai pi bersih muka, ada kedai pi buat rambut apa semua. Di syurga, tiap-tiap kali kita keluar daripada syurga kita, nak pi pasar. Tuan-tuan, kehidupan macam dunia ni lah. Bahkan lebih seronok sebab semua orang kaya.
dan semua orang baik, itu yang lebih menyenangkan. Tinggal barang kita beli apa semua lungguk kat luar, masuk balik, tak ada siapa curi. Kelak tu ada, sebab semua orang baik, syurga. Kita buat apa pun dalam syurga, tak ada siapa nak bisik-bisik, nak kutuk kita, nak hina, mengumpat kita, tak ada. Semua orang hati yang baik, seronok, aman waktu tu. Kata Nabi, tiap-tiap kali pi kena angin, kena angin, balik lagi lagi segak. Dalam keadaan seperti itu, kata Rasulullah, mereka pulang menjumpai isteri masing-masing. Isteri-isteri mereka berkata, Nabi buat plural, isteri-isteri mereka berkata, demi Allah, tuan semakin tampan dan kacak. Eh, lagi segak. Mari tak kat ni hidung kau di sini. Yang tu Pinocchio kan. Tak ada, maksudnya nak bang lagi segak. Kita pun jawab, demi Allah, kamu juga semakin semakin cantik dan mempesona. No? Jadi lagi segak, lagi segak, lagi segak. Saya rasa sekadar tu dulu kot, no? Sejam setengah. Nanti bila-bila lah kita sambung balik. Dia ada penutup dia tu, melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun panjang juga, no? Nantilah kita ada masa, nanti kita akan ada masa, tak tahu, no? Lepas 3 bulan ke 4 bulan. Sekadar tu dulu insya-Allah. Saya pun kena balik segera sekolah. Saya ada kelas. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Semoga Allah memilih kita. Di kalangan kita ada yang orang yang Allah sayang. Insya-Allah ada orang yang Allah sayang. Allah dengar suara dia, Allah makbulkan dia. Maka dengan doa dia insya-Allah, kita harap dia mendoakan orang yang disayangi oleh Allah tu, supaya kita semua diberikan nikmat oleh Allah untuk duduk dalam syurga Allah SWT. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berhimpun pada pagi ini, ya Allah, adalah untuk mendapatkan redamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berada dalam majlis ilmu ini, ya Allah, supaya kami lebih mengenalimu, ya Allah, untuk mencintaimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak ada pilihan yang banyak di alam akhirat. Kami ada hanya ada pilihan syurga dan neraka. Dengan dosa kami yang begitu banyak, ya Allah, kami tahu bahawa kami tidak layak untuk masuk ke dalam syurga-Mu. Tetapi kami mohon, berikanlah kepada kami satu kursi di dalam syurga-Mu, ya Allah. Tuliskanlah pada pagi ini, ya Allah, bahwasanya nama-nama kami adalah ahli-ahli syurga, beserta dengan ahli keluarga kami, ya Allah. Muliakanlah kami dengan syurga-Mu, ya Allah, dan seterusnya muliakanlah kami dengan redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal ibadah kepada-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami ikhlas dalam melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dari di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kemudahan agar selesai